ikan cupang dengan berbagai macam nama dan sebutan, seperti ikan petarung Siam, Siamese fighting fish, Betta splendens, cupang hias dan yang lain. Tetapi, hanya satu yang terbesar, yaitu giant betta. Giant betta atau ikan cupang giant adalah ikan cupang terbesar di antara banyak jenis ikan cupang yang telah kita kenal. Tidak heran bila ia dinamai cupang giant atau cupang raksasa, karena ukurannya yang besar di antara cupang lain. Ukuran jantan dewasa bisa mencapai kurang lebih 12 cm, ukuran tersebut tentu jauh dari king betta yang umumnya tumbuh sekitar 5-6 cm saja. Karena tubuhnya yang bongsor menjadikannya terlihat kurang aktif. Tetapi jangan salah, ia juga mempunyai sisi agresif yang sama seperti halnya cupang pada umumnya. Ketika ia bertemu musuh, insangnya terbuka dengan gerakan yang siap menyerang musuh kapan saja. Sejarah dan asal-usulnya, bermula dari seorang peternak bernama Mr. Atavon atau Paman Sala, pemilik Diamond Fish Farm dari Thailand. Di tahun 2001 Mr. Atavon mulai mencoba memasarkan ikan cupang besar yang telah ia beri nama Giant Betta tersebut. Satu tahun kemudian ia mengirim Giant Betta untuk mengikuti International Betta Competition, atau kompetisi ikan cupang internasional di Amerika Serikat. Pada masa awal pembudidayaan membutuhkan waktu 8-9 bulan untuk mencapai ukuran 3 inci atau 7,5 cm, tetapi sekarang ukuran 3 inci dapat dijangkau hanya dalam rentang waktu 5 bulan saja. Variasi-variasi lain pun mulai dikembangkan, seperti Giant Double Tail, Giant Serit, Giant Half Moon dan lain-lain. Rekor ukuran paling besar yang pernah ditemukan adalah 12,5 cm yang telah berumur 1 tahun.